Tim voli Jakarta Pertamina Energi Putra melaksanakan kegiatan pertandingan uji coba dengan tim bola voli PON Kalimantan Tengah di lapangan voli Pertamina Simpruk Jakarta, Selasa 7 Februari 2016. Kegiatan menjelang Proliga 2016 ini merupakan salah satu langkah tim mempraktekkan strategi di dalam lapangan dan mengukur kemampuan pemain. Kalau saya lihat di Putra itu hampir semua rata kuat, karena saya dengar juga sekarang banyak pemain-pemain asingnya yang top datang gitu ke kita, main di kita, main di Proliga ini. Selain diperkuat pemain lokal, Jakarta Pertamina Energi Putra juga diperkuat beberapa pemain asing. Selama ini tim Jakarta Pertamina Energi berlatih secara teori, menerapkan teknik permainan yang sesuai, memaksimalkan skill individu, dan memperkuat kerjasama tim. Secara teknik, secara individu, fisik, dan semua mental teknik sudah dilatih sama pelatih. Terutama kita tekankan di blok dan di serangan. Serangan masih ada yang bingung, terus ada kombinasi antara variasi serangan kita belum klop, masih kita cari-cari tinggal, tapi harapan tinggal 3 minggu lagi kita udah mulai harus ketemu. Dalam pertandingan uji coba ini, Jakarta Pertamina Energi memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Arina Purwanti, Ismail Saleh, Pertamina TV.